Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel Dika Herwidiawan. Oke teman-teman, pada pagi menjelang siang hari ini sekitar jam 10 pagi lebih dikit, saya sudah berada di halte Jingganagara Kota Baru Parahyangan. Nah, sekarang hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, rencananya saya bakal naik bis Damri lagi jurusan Kota Baru Parahyangan alun-alun via Paster BTC BIP BSC dan mengakhiri perjalanan di halte alun-alun Bandung teman-teman. Nah, ini biasanya sih katanya dia ngetemnya tuh di Jingganagara ini, walaupun treknya itu muter dulu ke mana ya? Mungkin kalau nggak salah masuk kan dari tol Padalarang ke IKEA terus ke Jingganagara ini. Terus ke arah Bumihejo, baru balik lagi ke sini buat ngetem sebentar di sini. Nah, kita masih coba nunggu bisnya datang. Nanti kalau bisnya udah datang, kita coba langsung naik bisnya ya teman-teman. Nah, penasaran bagaimana keseruan perjalanan kali ini dan rute mana aja yang bakal dilewati oleh Damri Kota Baru Parahyangan alun-alun ini? Simak videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Kita coba naik. Pak. Izin bikin video ya, Pak, buat YouTube. Yo, oke. Oke, makasih, Pak. Ini dia teman-teman interiornya. Ini total tempat duduk kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 45 tempat duduk ya teman-teman. Dan ini ada AC-nya, tapi non segalanya. Namanya juga bis kota ya teman-teman. Kita dapat kursi yang depan, kita coba duduk di depan sini. Nah, single glass enak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia bis yang akan saya naiki, bis Damri 5973 Kota Baru Parahyangan alun-alun via tol Paster, tol Padalarang keluar tol Paster BTC BIP BEC sampai dengan halte alun-alun. Nanti di halte alun-alun dia langsung berangkat lagi, nggak ngetem kalau di sana ya. Jadi ngetemnya di halte Jingganagara ini. Nah, tapi kalau misalnya dia bisnya lewat halte Jingganagara ini, dia lurus dulu ke ujung sana, ke perumahan dulu buat ya siapa tahu ada penumpang yang turun di sana atau ngangkutin penumpang dari sana, baru balik lagi ke sini ngetem di sini teman-teman. Ini tulisannya Royal Class ya teman-teman. Ya kita percaya aja ya, dia konfigurasi dua-dua non segalanya tapi ada AC-nya. Ya standar bis kota lah ya, nggak ada apa-apanya lagi itu. Kalau tadi sih saya hitung total tempat duduk ada 45 dan dia Hino RK8 R260, bodinya seperti biasa Evonex by New Armada teman-teman. Nah, itu dia. Kita masih menunggu jam keberangkatannya. Kalau tidak salah jadwalnya jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Dia setiap 30 sampai 60 menit sekali tergantung kondisi di lapangan. Setiap harinya ada 5 unit bus yang beroperasi untuk trayek ini. Dan ini suasananya enak ya buat nunggu, ini sejuk banget Kota Baru Parahyangan ini. Nah, di sini kontrol juga ada petugasnya. Kamari abi ngedar kerupuk padahal.
cuma ke karak gitu bikin akhirnya ini. Sama ganti Simono. Ganti Simono si Ade gitu deh. Yeah.
Thank you.
Rumah sehat, enak, bisa lompat. Lompat atau bisa lompat-lompat. Gruk-gruk gitu ya. Gruk-grukan tuh. Berarti lama. Baru gitu. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ini sekitar jam 12 kurang dikit kita udah sampai di tujuan akhir di halte Alun-Alun Bandung. Chaos banget ya teman-teman karena di sini lalu lintasnya padat banget. Tadi susah banget buat parkir ke sini ke halte ini. Nah ini bisnya langsung gas lagi putar balik langsung ke Kota Baru Parahyangan lagi teman-teman. Dia nggak ngetem lama kalau di sini. Jadi penumpang langsung naik langsung lanjut lagi. Oke teman-teman, mungkin waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam 15 menit dihiasi oleh kemacetan Kota Bandung. Kalau tadi saya berangkat dari sini ke Kota Barunya itu cuma 50 menit aja teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Salam dari Alun-Alun Kota Bandung. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.